Jangan lupa subscribe channel Rahma Channel. Oh, terima kasih banyak ya, Dek. Dari Brebes ya, Ayah? Ya. Oh, jauh nih. Berkunjung ke sini, ke Bendungan Kuningan ya? Yes. Oh, hebat. Baru ke sini, baru. Oh, baru ya? Indah banget sini. Halo, teman-teman. Jumpa kembali bersama Rahmat Channel. Kali ini Rahmat sedang berada di proyek Mega Bendungan Waduk Kuningan. Dan inilah Desa Kawung Sari, Kecamatan Cibereum, Kabupaten Kuningan, yang sebentar lagi akan terendam. Desa yang indah, penuh dengan kedamaian, warganya yang rukun, baik-baik, yang Rahmat rasakan ketika berkunjung ke Desa Kawung Sari ini, yang sebentar lagi tinggal kenangan, tergenang sama air Bendungan Waduk Kuningan. Coba lihat teman-teman kondisinya di wilayah Desa Kawung Sari ini. Begini, coba lihat. Yang di bawah sana itu rumah-rumah warga. Hampir 400 kepala keluarga menurut informasi dari warga Kawung Sari. Dan yang itu di atas tuh ada bendungan. Bendungan Kuningan. Lihat teman-teman penampakannya seperti ini. Yang sebentar lagi kampung ini akan terendam, dipenuhi sama air. Mutabi inal kirom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan, dilimpah ruahkan milik rizkinya, amin ya robbal alamin. Oh iya teman-teman, sebelum melanjutkan ke videonya Rahmat, mohon bantuannya, mohon dukungannya. Bantu kembangkan channel ini dengan cara pijit tombol like-nya, lalu dipijit tombol subscribe-nya, dan aktifin tombol notifikasinya. Kalau bisa di share ya teman-teman. Oh iya teman-teman, warga Kawung Sari ini ramah-ramah loh, baik-baik. Yuk simak perbincangan Rahmat dengan warga Kawung Sari. Ibu, gimana kondisi sekarang nih, beli motor baru, mobil baru, pada seneng ya? Enggak sih. Oh enggak, kenapa? Tapi ketawa itu pasti seneng itu. Ya. Oh mau pindah ya, nanti kampung ini tinggal kenangan ya. Iya. Tapi saya doakan nanti di kampung baru lebih maju gitu, lebih sukses. Iya, amin. Amin ya robbal alamin. Neng, menuju amongnya pintunya. Oh dede nak sabar sasi ya ta Yuswana dede. Setahun. Oh setahun. Oh masalah masalah. Neng gimana sekarang, katanya kampung ini kan dapat itu ya. Miliaran. Miliaran, jutaan. Nengnya ketawa terus, ini pasti senang sekali ya, Neng. Terbatas. Masya Allah, tabarakallah. Ini Desa Kawung Sari. Iya. Sebelum kita nanti pindah, masih beradanya padi, udang muning, ataupun iya. Apa. Iya, betul. Di sini pun kami bertahan dengan peternakan kambingnya, gitu. Iya. Untuk tetap ekonomi kami supaya berjalan nanti di desa baru. Amin. Saya juga berharap gitu. Amin. Besok ke sana pun kami, masyarakat kami punya masih yang gini. Iya. Minimal bisa beli di sana, gitu. Amin, kan? Amin, ya. Mana saya tetap bertahan dengan kita. Nyabit rumput lah, atau apalah. Iya. Untuk nanti alih fungsi ekonomi, Pak. Betul, 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 aja. Betul. Kedepannya ya, Pak ya. Ya, kedepannya barangkali nanti kita kedepannya ketemu lagi dengan Pak Rahmat. Amin, insya Allah. Saya harapkan masyarakat kami bisa membeli lagi seperti hamparan-hamparan inilah di sana. Iya, gitu. Seperti pesawahan-pesawahan yang luas begini. Yang ada, jangan sampai dihambur-hamburkan uang. Iya, gitu. Betul, 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 Bapak Ketua BPD. Ya. Bapak Ketua BPD, Bapak punya peternakan kambing juga ya, Pak ya? Iya. Oh, ada berapa ekor ini semuanya, Pak? Ya, semuanya saya kurang lebih 30, Pak. 30 ekor. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ini kambingnya untuk dijual ya, Pak ya? Ya, kami masyarakat yang membutuhkan kami jual beli. Itu aja. Iya. Ya, semoga kedepannya nanti di kampung baru Bapak bisa melanjutkan lagi. Amin, amin. Usahanya amin. Ini peternakan ya. Kambing ya, Pak ya? Ini peternakan sendiri, Pak. Iya, iya. Iya. Semoga lebih maju lagi dari amin, sekarang amin, ya, Pak, kedepannya ya, Pak ya? Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Mih damang. Inilah sosok petani Kawung Sari, ibu petani. Oh, ini ibu petani ya? Iya. Oh iya, semoga Mi sehat. Berharap lagi di situ dia punya sawah ya, Bu. Iya, semoga di kampung baru nanti punya sawah, amin. Punya perusahaan yang baru ya, Bu ya. Iya. Ya, semoga makin sukses. Amin. Amin ya robbal alamin. Anaknya berdekat sawah ya, Pak. Oh, berdekat sawah. Mohon. Hatur nuhun. Sami-sami, Pak Rahmat, sami-sami. Gede-gede namanya.
Masya Allah, tabarakallah. Walaupun kita akan ada namanya pencairan, tetap ekonomi kita tetap. Iya, betul, ya, betul, betul. Masyarakat pun ikut, jangan sampai yang ada dijual mentang-mentang punya uang. Iya, jadi pertahankan, mesti memberikan buat hari esok gitu ya, Pak ya. Iya. Kita berikan tetap ekonomi jangan sampai terpuruk. Iya, betul, kita betul. Terbuai dengan adanya uang besar. Iya, betul. Nah, itulah perbincangan Rahmat dengan Bapak Ketua BPD Desa Kawung Sari. Beliau orangnya Masya Allah, Tabarakallah, baik sekali, ramah. Dan inilah kandang ternak kambing milik Bapak Ketua BPD Desa Kawung Sari. Beliau orangnya pembisnis juga ini, kreatif, Masya Allah, Tabarakallah. Coba lihat teman-teman, rumah mewah dan megah yang ada di Desa Kawung Sari ini sebentar lagi tinggal kenangan. Kurang lebih 2 atau 3 bulan lagi warga masyarakat Kawung Sari ini semuanya akan ninggalin rumah-rumah yang sangat megah ini, pindah ke kampung barunya mereka. Suasana kedamaian di desa ini tinggal kenangan. Ah, itu motornya baru, Masya Allah. Sehat ya, Pak ya? Namanya Mas Panjul. Oh, Mas Panjul. Kalau ini Mas siapa ini? Edwar. Oh, Mas Edwar. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kena gelit ya ke film dia. Nuju Arameng. Mi, aduh, menuju Icalan pangintennya. Mohon Masya Allah, tabarakallah. Ya teh di lembur naon? Iya. Mohon. Ya teh Kawung Sari. Oh, desa Kawung Sari. Mohon Kawung Sari. Oh, mohon. Ari ieu saha incu? Ari ieu namina incu. Oh, mohon. Hatur nuhun, Mi. Sok sing laris ya, Mi nya. Ya teh. Yuk kita dengarkan wawancara Rahmat dengan warga Desa Kawung Sari untuk harapan kedepannya. Selamat menyimak. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Abah teh di desa naon? Desa Kawung Sari. Oh, Dewasa Kawung Sari. Bah, ini katanya di Desa Kawung Sari ini lagi viral, desa miliarder. Iya. Ya. Nah, gimana tanggapan Abah? Abah mungkin merasa senang juga ya, karena dapat duit, dapat uang yang banyak gitu. Ya, ya. Terus rencana Abah mau digimanain uangnya gitu, Bah? Beli sawah gitu, beli tanah garingan gitu. Oh, jadi rencana Abah mah mau beli sawah, mau beli kebun gitu ya. Mau beli ternak gitu ya, Bah ya. Mau ternak. Iya, bagus sekali itu Abah. Jadi kita mesti memikirkan buat hari esok, ya. Buat masa depan. Masa depan. Iya. Anak cucu kita. Anak cucu kita. Ya. Betul sekali itu Abah. Iya, semoga Abah, Mak sama anak-anaknya sehat ya, Bah ya. Iya. Ya. Ini motornya bagus-bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Abah, terima kasih banyak ya. Nah, itulah perbincangan Rahmat bersama Abah. Kalau Abah, uangnya katanya disimpan untuk dibeliin tanah, sawah, kebun, buat masa depan anak dan cucu-cucunya. Semoga Abah dan seluruh warga masyarakat Desa Kawung Sari setelah pindah ke kampung barunya, Rahmat doakan semakin sukses. Amin ya robbal alamin. Coba lihat teman-teman, pesawahan yang sangat luas sekali dan rumah-rumah warga sebentar lagi akan tergenang. Yuk kita berbincang-bincang sama ibu ini. Mi, damang. Alhamdulillah. Motornya meni enggal, weteh. Entah sabar dinten. Saminggu. Masya Allah, tabarakallah. Sing sehatnya mi nya. Jadi mi teh aina senang pisannya. Alhamdulillah. 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 Terus kedepannya uangnya dari pemerintah mau dipakai apa uangnya? Ditaruh semua separo. Ditaruh, iya. Dipakai ini buat sehari-hari. Buat sehari-hari. Ya. Kalau bisa nanti mungkin mau dibeliin tanah juga, ya. Sawah, kebun. Iya. Iya. Mi sehat ya, Mi ya. Iya. Terima kasih banyak. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini motornya punya Mi. Di Desa Kawung Sari. Motornya bagus, masih baru. Masya Allah, saya ikut senang, ikut bangga.
Nuju naon eta? Nuju Among we. Nuju Among. Tamu abdi mah. Oh, tamunya. Mi Amangnya. Sehat mi. Oh, anu jadi calan. Oh, laris pastinya. Di kampung ini lagi ini ya. Makasih, A. Masya Allah. Tiap rumah motor nih. Tanah kelahiran warga masyarakat Desa Kawungsari sebentar lagi tinggal kenangan. Suasana sore hari di desa ini sangat terasa sekali penuh dengan kedamaian. Warga masyarakatnya yang baik dan ramah sewaktu Rahmat berkunjung ke desa ini. Coba lihat teman-teman warga yang lagi beraktivitas di pos kamling Desa Kawungsari. Borong, borong. Ah. Ya, nuhun. Borong bos, ayo. Ya, ayo, A. Ah. Itulah aktivitas warga penuh dengan kedamaian. Yang lagi bermain, bercanda gurau, dan aktivitas lainnya sambil menunggu pembangunan rumah barunya mereka selesai. Yang kurang lebih sekitar 2, 3, atau 4 bulan lagi, insya Allah rumah barunya mereka akan selesai. Lalu warga di sini pindah semua ke kampung barunya. Kedamaian di kampung ini, yang sebentar lagi kampung ini akan terendam sama bendungan Waduk Kawungsari. Semoga warga masyarakat yang ada di kampung ini diberi kesehatan, dimudahkan, dilimpah ruahkan, amin. Dan sebentar lagi insya Allah warga kampung ini mau pindah ke kampung barunya mereka. Kita doakan sama-sama ya. Mi sehat. Neng, Neng sehat. Oh iya, lagi duduk santai aja ya. Iya, terima kasih ya. Ah, nuju Among we. Wah, siga nuju ninggalan brosur motor ya, Pak. Mohon pamugi meser motor nenggalinya aya. Masyaallah, motornya baru euy. Iraha ieu dongkapna, Bah? Oh, nu ieu mata salaminya. Oh, mohon, tapi masih ketinggal engalnya. Mohon. Sok sing bersih nyucina. Atur nuhun, Abah. Neng. Curam, Mang. Nuju Aramengnya panya. Mohon ngarangin. Sekedap lima bade ngaralih pinten ka kampung nu engalnya, Pak. Oh, mohon. Ieu Nyawang. Kulan? Nyawang. Nyawang. Mohon. Tapi sekarang gimana, Pak? Merasa senang gitu dapat ini kan dapat duit banyak gitu. Sebagian kan belum. Oh, sebagian belum gitu ya. Iya. Masih nyari-nyari kan. Oh, gitu ya. Bapak terima kasih banyak ya. Desa Kawungsari itu seperti beginilah keadaannya sekarang. Dan sebentar lagi masyarakat dari kampung dari Desa Kawungsari ini mau pindah ke kampung barunya mereka. Coba lihat teman-teman, tuh yang paling atas ada gunung-gunung. Nah, itulah bendungan Kuningan yang sebentar lagi akan merendam menggenangi Desa Kawungsari. Mi, nuju Among we. Sehat mi. Alhamdulillah. Sahurna cenah bade ngalih mungkin nya ka kampung baru. Sabar kasih deui teh ka ngalihna mi. Laris di sarana.
Kang, sewaktu berkunjung ke Desa Kawungsari, Kecamatan Cibereum, Kabupaten Kuningan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada warga Desa Kawungsari yang begitu ramah menyambut kedatangan saya di sini, dan juga kepada perangkat desa dan kepala BPD atas segala informasi dan nasihat yang bermanfaat bagi warganya dan kita semua. Semoga kedepannya dengan adanya Bendungan Kuningan ini akan sangat bermanfaat bagi warga setempat, khususnya terutama dalam peningkatan perekonomian di bidang perikanan dan destinasi pariwisata Bendungan Kuningan khususnya, dan bagi masyarakat Indonesia umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan air dan sumber listrik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata kekurangan dalam penyajian ini. Dan jangan lupa ditekan tombol like-nya, lalu di komen, lalu di subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.